sudah sepantasnya dan seharusnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu, yang ingin mencari kemanfaatan dan keberkahan ilmu, maka dia harus mampu menahan dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang tercela. Bukan pintar, tapi ilmu yang manfaat dan ilmu yang berkah. Salah satu di antaranya katanya, buat orang yang ingin mendapatkan ilmu yang tersebut, ayyah tariza anil akhlaqi zamimah, bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu hendaklah dia mampu menjaga, memelihara dirinya daripada akhlak-akhlak yang tercela. Yang itu, kalau kita pengen dapetin ilmu yang manfaat, akhlak itu bisa dengan perbuatan, bisa juga dengan perkataan. Orang yang menuntut ilmu harus bisa menjaga auratnya dia, harus bisa menjaga tutur katanya dia. Jangan sembarangan kasar ngomongnya, bukan waktu dan tempatnya orang yang menuntut ilmu. Gitu-gitu manggil orang, monyet, sini lo, bego, sini lo. Orang yang menuntut ilmu, orang yang punya ilmu, makanya kalau kata Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Syafi'i tadi, bedain antara orang yang ngaji sama orang yang gak ngaji. Kalau orang yang gak ngaji ngomongnya kasar, pantas ya? Kalau ada orang yang gak ngaji, gak hadir ke majelis ilmu, akhlaknya gak bagus, ya wajar aja, emang dia gak ngaji. Dia jahil dengan hal yang seperti ini. Tapi buat orang yang menuntut ilmu, tidak lagi dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, baik maksiat zahir maupun maksiat apa? Yang batin, orang yang menuntut ilmu, tangannya enggak kasar, kakinya enggak kasar, mulutnya enggak kasar, matanya, orang lain, siapa aja, apalagi orang-orang yang dimuliakan di sekitar dia, sama ayahnya, sama ibunya. Jangan sekali orang yang menuntut ilmu itu bertindak akhlakul zalimah, terutama kepada guru dan kepada kedua orang tuanya. Jangan. Sama orang tua, jangan lagi mukul, jangan lagi nendang, jangan lagi kasar mulutnya, melototin aja, nanti melototin. Kita melototin aja, itu sudah termasuk durhaka orang tua kita. Melototin doang. Makanya kata Nabi dalam satu hadis, min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nazratan rahmah. Tidak ada di antara seseorang yang memandang dia kepada kedua orang tuanya dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan penuh cinta kepada kedua orang tuanya, illa kataballahu bihadahu hajatan makbulah dan makruroh, kecuali Allah akan berikan ganjaran pahala sebagaimana pahalanya orang yang pergi haji, hajinya makbul dan hajinya diterima oleh Allah. Orang yang memandang ayahnya, ibunya dengan pandangan kasih sayang, itu pahalanya aja udah seperti itu, bisa mendapatkan ganjarannya seperti orang yang pergi haji bukan hanya mabrur tapi mabrur. Jadi orang bisa mendapatkan pahala haji yang mabrur enggak mesti harus wukuf di Padang Arafah, enggak mesti harus tawaf di Baitullah. Kita bisa mendapatkan haji, pahala haji yang mabrur, makbul, kalau kita bisa berbuat baik kepada siapa? Orang tua kita. Itu makdam saja. Makanya sebaliknya, rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi, tidak ada di antara seseorang yang dia memandang kepada wajah kedua orang tuanya dengan pandangan kebencian. Paham maksudnya?
dengan pandangan kebencian, apal melototin emaknya, melototin bapaknya, cukup kata Nabi, hal itu sudah menunjukkan anak itu durhaka sama kedua orang tua. Melototin doang, mukul gak? Mukul gak? Dia gak mukul, dia gak dendam, dia mau kasar, enggak, dia gak ngomong, mak, bego lu, mak, enggak. Hanya sekedar pandangan-pandangan seperti itu sudah durhaka. Bagaimana Allah akan bukakan pintu-pintu hati kita bisa menerima ilmu kalau seharusnya buat kita tidak ada kepada kita. Imam Abu Hurairah, Imam Bukhari, seorang imam besar dalam ilmu hadis, dia tidak keluar dari rumahnya kecuali dia melihat ibunya terlebih dahulu. Dia pengen nyenengin dulu emaknya, baru dia belajar. Dia gak minum sebelum emaknya minum, dia gak makan sebelum emaknya makan. Ini keberkahan dia. Makanya wajar bagaimana baktinya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu sama ibunya, sehingga ilmu bisa manfaat seperti sekarang ini. Orang yang udah mendengar ratusan tahun yang lalu, tapi sampai gini hari ilmunya masih dipakai. Ini kitab yang kita baca, ini perhaluan Alif bin Ismail al-Zarnusi, lebih banyak dia kiblat kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sudah lama meninggalnya, tapi gini hari dia menjadi sebuah referensi ilmu buat kita. Manfaat ilmunya. Kenapa? Karena baktinya sama orang tua luar biasa. Jadi kuncinya itu, saudara. Bakti sama dua orang tua, bakti sama Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup udah. Ridallah fi ridha walidain wa syukrullah fi syukri walidain. Nah, oleh karena itu sudah sepantasnya, sudah sewajarnya, sudah seyogianya li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu itu, ayah dari anil ahlakiz zamimah, dia harus meninggalkan daripada ahlak-ahlak yang tercela, ya, ahlak-ahlak yang tercela, baik itu perbuatan maupun perkataan.